Karto nyono ning awi medho janjimu ambro cagaku nuruti angen-angenmu. Huh? Iya guys, bertemu kembali dengan Kang Zi, channelnya Bong Ngawi. Pada video kali ini edisi spesial karena saya akan membahas salah satu artis pendatang baru. Siapa dia kalau bukan Denny Caknan. Ya, selamat datang para penggemar Denny Caknan. Pada video ini akan saya bahas tuntas Denny Caknan. Oke. Tapi intinya pada video kali ini saya akan membahas tentang sesuatu yang saat ini masih tersembunyi dari Denny Caknan. Apakah itu? Pokoknya ikutin terus video ini ya. Khususnya orang Ngawi, jangan lupa subscribe channel ini. Mergo aku ya wong Ngawi. Saya ingin mengobrak-abrik sesuatu dari Denny Caknan. Oh no. Jadi gini ya teman-teman, hari ini spesial banget karena saya akan mengintip sedikit celah untuk masuk ke hatinya Denny Caknan. Enggak, kita akan mengintip penghasilannya Denny Caknan selama Denny Caknan naik daun karena lagunya Kartonyono Medhot Janji. Ya, siapa yang belum tahu Kartonyono Medhot Janji, lagu ini sangat viral banget semenjak sekitar beberapa bulan yang lalu dan hingga detik ini penontonnya sudah mencapai sekitar hampir 70 juta. Selamat bos. Saya ucapkan selamat buat Mas Denny Caknan. Tapi sayangnya saya kan juga salah satu fan-nya Denny Caknan toh. Begitu saya perhatikan nih perbedaannya sebelum terkenal sama setelah terkenal ini kok jauh banget ya. Dulu sebelum terkenal sekitar 1 tahun yang lalu badannya kurus, hitam, keriting lagi. Dan beberapa minggu ini, ya boleh tepatnya 1 minggu terakhir ini kok badannya udah mulai membesar kempal banget. Mungkin salah satu penyebabnya karena pikirannya ayem yo, uang berlimpah datang sendiri. Jadi Denny Caknan sekarang ini kehidupannya sudah berubah 300 atau 420 derajat gitu. Jadi seperti penjelasannya Denny Caknan sendiri saat jadi bintang tamu di salah satu acara TV, saat itu dia ditanya, dulu sebelum dia terkenal kan katanya nggak punya pendapatan dan pendapatan satu-satunya yaitu saat dia diundang buat nyanyi di kafe-kafe. Itu pun hanya sekitar sekali tampil sekitar 150 ribuan. Dan sekarang begitu videonya melejit, saat ini bulan Oktober kemarin tercatat penghasilannya, ini yang ngomong Denny Caknan sendiri ya, sudah mencapai 240 juta. Wow, hebat. Kena gue mentem bos. Waduh, aku ya seneng mentem. Jancok gue. Jadi inti dari video saya kali ini yaitu ingin melihat bener gak sih penghasilannya Denny Caknan hanya segitu atau bahkan lebih dari itu. Jadi pada video ini nanti akan saya korek-korek. Jadi ikutin terus, kita kepoin pendapatannya Denny Caknan ya. Saya ambil HP saya. Jadi lewat alat ini saya sudah punya tim di luar sana yang punya kemampuan lebih untuk melihat dia masuk ke sel pori-pori rekeningnya Denny Caknan. Sehingga tim saya ini nanti berhasil membobol, menjebol atau menyobek-sobek. Huh? Untuk mengetahui seberapa besar penghasilannya Denny Caknan selama lagu Kartonyono Medhot Janji viral di YouTube. Jadi gini ya, sekitar 2 hari yang lalu Denny Caknan jadi bintang tamu di salah satu acara televisi. Di situ ditanya-tanya perbedaannya antara dulu dan sekarang itu yang jelas jauh banget. Karena dulu seperti yang saya ceritakan tadi, dulu itu Denny Caknan penghasilannya hanya nyanyi kafe ke kafe dan itu nggak seberapa. Dan ternyata sekarang setelah lagu Kartonyono Medhot Janji viral, membombing, membahana, lawabe ya, itu penghasilannya sudah ratusan juta.
Dan untuk membuktikan itu, mari kita lihat bareng-bareng apakah benar penghasilannya Denny Caknan seperti yang dia ceritakan. Lah kok iso? Iso. Di sini kita masuk ke Chrome, oke. Okay. Sip. Coba di sini saya ketikkan channelnya, ejaannya gimana ya? N-nya 2. Denny Caknan. Oke, okay. Sip. Kita cariin. Oke. Sabar, Bos. Siap. Jadi ini yang paling atas. Di sini Denny Caknan, CP Official 0811 bla 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 bla. Ini Denny Caknan. Video 23 upload. Kemudian subscribernya, wih, banyak. Karena sekitar 2 bulan yang lalu kalau nggak salah belum ada 100 ribu subscriber. Sekarang sudah mencapai 573.000 subscriber. Yanto, yanto. Oke, kemudian di sini untuk total viewersnya ada 114.617.104 views. Langsung saja kita klik channelnya. Oke, select tring. Kok nggak kelihatan ini, kok ada yang beda ya? Wih, foto anu, foto channelnya ganti saiki, wih, nganggo dasi kupu-kupu. Upload 23, bener, ki sesuai. Oh, ternyata Denny Caknan itu pertama membuat channel YouTube yaitu pada 12 Agustus 2015. Wih, kakak senior. Oke, okay, siap. Sekarang kita scroll ke bawah, kita lihat di sini. Wow, gila lundro nih pendapatannya Denny Caknan. Bisa lihat sendiri kan di sini di layar teman-teman. Kemudian untuk estimasi pendapatan setiap bulannya itu antara 10,9 ribu dolar sampai 174,9 ribu dolar. Gila. Dolar 1 dolar 14.000 dikalikan 174, siapa yang tahu, coba dikalikan ya. Ah, kesowen. Gimana, udah ketemu jumlahnya berapa? Dan inilah untuk estimasi ya, untuk estimasi pendapatan channel Denny Caknan untuk bulanannya. Kemudian perkiraan pendapatan tahunnya itu sekitar 131,2 ribu sampai sekitar 2,1 juta dikalikan, ini dolar ya, 2,1 juta dolar. Jadi kalau dirupiahkan ketemunya piro, guys, tak terhitung di luar kepala ini. Ini sekedar estimasi ya teman-teman. Mungkin jika kemarin Denny Caknan di acara TV itu bilang bahwa hampir mencapai 300 juta itu ada benernya. Karena sekali lagi ini hanya lewat aplikasi. Dan satu lagi bocoran buat teman-teman, khususnya cewek-cewek ngawi sing jik jomblo ya. Kemarin waktu diwawancara Denny Caknan itu bilangnya belum punya pacar alias jik jomblo. Mungkin bisa merapat, dan nomornya tadi sudah saya bacakan toh. 081 sekian. Silakan dihubungi. Mungkin teman-teman sampai di sini ada rekom. Mungkin teman-teman pengen ngepoin penghasilannya YouTuber siapa aja. Contohnya pengen tahu penghasilannya Deddy Kobuser. Cacok. Apa ya? Sih, YouTuber ngawi siapa ya? Bian Slim. Wah, iya iki kangkrek lali yo Bian Slim. Mungkin jika teman-teman pengen kepoin penghasilannya channel Bian Slim, oke, silahkan komen di bawah. Jika lo nanti komennya bisa mencapai 1.000 yang setuju, oke, nanti akan saya bongkar penghasilannya Bian Slim. Tapi buat teman-teman mungkin ada yang pengen kepoin channelnya Kang Si juga, dan tadi memperhatikan lewat aplikasi apa yang saya gunakan tadi, monggo silahkan dikepoin. Tapi itu nanti akan zonk karena channel saya belum punya penghasilan. Saya YouTuber kere, Mas. Saya hidup di bawah jembatan dan makan saja kadang masih minta sama orang tua. Guys, intinya kalau pengen kepoin penghasilannya channel Kang Si, silahkan dicoba itu kalau bisa. Karena apa? Karena sudah saya kunci jebret. Brankasnya sudah saya kunci. Kalian nggak akan bisa ngotak-ngatik, guys.
Oh ya, satu lagi teman-teman perlu saya beritahukan ya. Jadi saya sebenarnya punya dua channel, yang satu yaitu TV Ngawi. Mungkin teman-teman nanti bisa kepoin ke sana, subscribe, syukur-syukur, dan aktifin tanda loncengnya. Karena kedepannya channel TV Ngawi ini impian saya akan saya buat heboh. Jadi di situ akan saya upload video-video syur, video-video panas, video-video hot, video-video yang bisa membuat kalian tegang. Oh, enggak lah. Intinya channel TV Ngawi kedepannya akan saya buat lebih baik lagi. Meskipun untuk saat ini videonya masih kontennya konten sampah lah. Untuk subscribernya aja baru berapa ya, 10.000. Dan katanya jangan ngaku wong Ngawi yen ora iso nyanyi Kartonyono medhot janji. Oke, kali ini saya akan nyanyi. Nek suaraku elek jadi paidu, nek api ya jadi paidu. Awit-awitane piye to lagune iki? Kok kebangetan man. Tarik napas. Enggak grogi. Kok kebangetan man, sambat belas raono perhatian. Jelas ku butuh hatimu, ku butuh awakmu. Kok kebangetan man, loro ati iki, sambat belas raono perhatian. Yes, pokoknya terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tanda lonceng biar teman-teman menjadi orang pertama yang mendapatkan pemberitahuan saat kami upload.